Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Baik anak-anak, kita ketemu lagi di pembelajaran IPS bersama Pak Solikin, guru IPS kelas 8. Masih semangat? Harus semangat, ya. Baik anak-anakku yang kelas 8, kita ketemu lagi setelah sekian lama, ya. Kita libur, sekarang sudah mulai pembelajaran. Minggu kemarin belajar matrikulasi, sekarang adalah masuk pembelajaran IPS ya, untuk kelas 8. Mudah-mudahan yang kemarin doakan matrikulasinya berjalan lancar dan semuanya bisa menghasilkan nilai yang memuaskan ya. Itu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran daring kali ini ya, karena sekarang kondisinya masih COVID-19 ya, mengingatkan kita harus tetap menjaga 5M ya. Satu adalah mencuci tangan ya. Yang kedua, tidak memegang wajah jika dalam kondisi tangan kita kotor atau tidak bersih. Tiga, menjaga jarak ya. Empat, memakai masker ketika keluar rumah atau kondisi kurang fit. Dan kelima adalah menghindari kerumunan. Itu adalah untuk pencegahan COVID-19. Jadi kita adalah ingat 5M ya. Baik, untuk pelajaran IPS kelas 8 kali ini adalah ya, materinya adalah interaksi antar ruang negara-negara ASEAN ya. Itu materi pembelajaran kali ini ya. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang sampai ke depan semuanya bisa dipahami. Ingat, sebelum belajar siapkan alat tulis ya, apa yang belum paham, apa yang penting silakan catat, belum paham silakan ditanyakan, nanti bisa ke WA grup atau langsung japri ke Bapak ya. Baik, sebelum dimulai pelajaran IPS, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk hari ini. Anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama pembelajaran daring setelah kita minggu kemarin matrikulasi. Ya, sekarang kita masuk pelajaran IPS, yaitu mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Ya, itu untuk belajar materi kita. Ya, tujuan pembelajarannya kita hanya dua ya, karena kita cukup panjang nantinya. Satu, dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kedua, dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Ya, ingat, hanya dua. Ingat, baik-baik ya. Nah, kita lanjut ke kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kita lihat di sini adalah gambar negara ASEAN. ASEAN atau kawasan Asia Tenggara memiliki 9 negara dengan kemiripan latar belakang sejarah. Ya. Seperti apa? Perseberangan nenek moyang, dayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan kecuali negara Thailand. Ya, hampir semua negara ASEAN adalah jajah kecuali Thailand. Satu yang belum pernah jajah. Ya. Ini adalah pertanyaan negara ASEAN. Ya. Nah, ini adalah
negara ASEAN ya, letaknya adalah di benua Asia, tepatnya di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat lintang timur sampai 141 bujur timur dengan luas sekitar 4 jutaan kilometer persegi atau lebih tepatnya 8.494.810,3 kilometer persegi. Nah, itu luas wilayah ASEAN atau Asia Tenggara. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kita lihat ini adalah petanya. Ya, Brunei Darussalam. Peta astronomis Brunei adalah 4 derajat ya sampai 30 derajat lintang utara ya. 5 derajat lintang utara dan 114 sampai 40 derajat bujur timur ya. Terus dengan luas wilayah sekitar 5 juta kilometer persegi. Nah, itu adalah letak astronomis Brunei ya. Jadi di antara 30 derajat lintang utara sampai 114 derajat. Terus flora Brunei Darussalam cakup meranti merah, tumbuh-tumbuhannya kuning, faunanya atau hewannya adalah bekantan dan musang air, itu yang terkenalnya untuk daerah Brunei. Nah, sekarang adalah Filipina. Ini petanya ya, peta Filipina. Nah, ini letaknya adalah ya 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 bujur timur sampai 126 bujur timur. Luas wilayah adalah 299.999,7 km persegi, itu luas wilayahnya. Terus di Filipina juga terbanyak hutan tropis ya. Itu memiliki sekitar 760 jenis burung termasuk kakak tua berwarna ya. Terus Indonesia negara kita. Nah, ini letak astronomisnya ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini adalah letak astronomisnya. Terus Indonesia mengalami dua musim. Ingat, ada musim hujan, ada musim kemarau. Ya, itu negara kita. Terus adalah Kamboja. Ini adalah letak astronomis 10 derajat lintang utara sampai 13 lintang utara dan 102 bujur timur sampai 105 bujur timur, itu secara astronomisnya. Terus flora Kamboja antara lain pohon palma ya, terus ada lamtoro, terus nanti hewannya atau faunanya itu ada kukang kerdil, bison dan itik liar, itu yang terkenal di sana ya Kamboja. Terus ada Laos, ini nama negara bukan nama masak ya, ingat ini adalah nama negara Laos yang ada di Asia Tenggara. Peta astronomisnya adalah 14 bujur timur sampai 14 lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 bujur timur dengan luas wilayah 236.800 km persegi ya. Terus jenis flora antara lain anggrek. Terus faunanya macan tutul, gajah dan harimau. Malaysia tengah kita yang paling dekat ya. Malah di Kalimantan itu negaranya itu berdampingan dengan Indonesia. Ya. Ini adalah astronomisnya 30 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur dengan luas wilayah 330.435 km per segi itu. Terus Malaysia beriklim tropis, temperatur dan kelembaban yang cukup tinggi ya, hampir sama dengan Indonesia cuacanya ya, bahasa pun hampir sama dengan Indonesia untuk Malaysia. Terus Myanmar. Nah, Myanmar ini adalah terletak di 30 derajat lintang utara sampai 26 lintang utara dan 93 derajat bujur timur sampai 111 bujur timur ya, untuk ini untuk Myanmar. Terus sekitar 50% Myanmar tapi hutan hujan tropis yang tumbuhi kayu jati, karet, akasia, bambu ya,
terus kayu besar, bakau, dan kelapa. Itu. Ini Singapura merupakan negara kepulauan di Semenanjung Malaka. Luas wilayahnya hanya 619 km persegi. Hampir sama dengan Cirebon. Ya, itu negara. Negara yang maju juga. Ya. Banyak hutan dan rawa. Areming. Ya. Yang telah timbun dengan tanah atau reklamasi. Jadi, perluasan wilayah Singapura adalah dengan cara menimbun laut. Ya. Maka luasnya tambah. Terus Thailand. Nah ini ya. Thailand terbentang antara 5 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara. Ya, terus dan 97 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Ini untuk Thailand, ya. Astronomisnya. Terus hutan hujan tropisnya kayak rotan, kayu besi, ebony dan bakau. Jenis faunanya, hewannya ya. Di Thailand, badak, harimau, kerbau, kucing, ya, terus juga gajah, dan reptil yang lainnya. Vietnam, ya, kita lihat Vietnam sekarang, Vietnam terletak di 8 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 102 bujur timur sampai 109 bujur timur, dengan luas wilayah 371.690,9 km persegi. Itu luas wilayah untuk Vietnam, ya. Terus jenis flora yaitu pinus, bambu, tanaman berdaun lebar, ya. Jenis faunanya dari hewan cocok Asia, reptil seperti buaya serta ular, ya. Jadi antara Asia biasanya hampir mirip, ya. Nah, sekarang adalah potensinya, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei. Brunei merupakan negara yang kaya minyak. Ingat, Brunei minyak dan gas bumi menyumbang 40% pendapatan negaranya. Jadi negara itu pendapatannya 40% dari adalah minyak dan gas bumi, itu Brunei. Nah, untuk Filipina, ya, ini potensi sumber daya alamnya adalah 50% dari sektor jasa, ya, sedangkan 30% dari pertanian. Nah itu. Terus Indonesia, nah ini negara kita, perekonomian didukung oleh ekspor migas dan non migas, ya. Terus industri berkembang lain industri pembuatan garmen dan sepatu. Nah itu, ini adalah pendukung pendapatan negara Indonesia. Terus Kamboja, perekonomian utamanya adalah pertanian, ya. Sektor pertanian memiliki industri garmen juga sama pengolahan karet dan semen. Ya. Nah, kita juga Indonesia punya di Gempol, ya. Itu juga pabrik semen tuh. Terus Laos, ini adalah didominasi oleh pertanian perekonomiannya. Industrinya di Laos seperti pengundian timah, ya. Pengolahan kayu, minyak padi dan barang kebutuhan rumah tangga, itu adalah potensi sumber daya alamnya di Laos. Malaysia ini memiliki sumber daya alam cukup berlimpah. Nah itu di elektronik dan mobil. Nah, ini Malaysia sudah maju, ya. Namun dan Indonesia juga bisa mengikuti. Terus Myanmar ini adalah masih menggunakan produk pangan untuk sumber daya alamnya, ya. Terus Singapura, nah ini negara maju, ya. Ini penghasil beraneka macam barang seperti apa? Penyulingan minyak, tekstil, elektronik, agen jadi dan percetakan. Ya, istilah dalam perdagangan. Dia menguasai kalau Singapura itu sumber daya yang ada di Singapura. Terus Thailand, ini sebagian besar adalah hasil pertanian, meskipun ada industri, yang bahkan adalah industri elektronik, otomotif, dan tekstil. Ya. Terus Vietnam, selanjutnya, ini terbesar adalah sama dari beras, pertanian, industrinya, semen, tekstil, makanan, kimia, kertas, dan pupuk. Nah, itu sumber daya alam negara-negara ASEAN, negara Vietnam. Nah, oke. Itu adalah
kondisi astronomis, flora, fauna, dan sumber daya alam ya di negara-negara ASEAN ya. Ingat negara ASEAN ada 10 ya. Harus diingat-ingat, dicatat-catat bahwa setiap negara itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau dilihat tadi penjelasan itu hampir semuanya miripnya, karena kita memang itu mayoritas adalah suku Melayu ya. Nah, untuk tugas kali ini, silakan perhatikan gambar berikut ya. Ini amati gambar berikut, nanti silakan kalian dengan interaksi antaruan negara ASEAN tergabung dalam ASEAN ya. Ini kaitannya apa? Ya. Nah, ini adalah pertemuan ASEAN ya. Silakan nanti Mbak tunggu jawabannya ya. Dan ingat nanti ini adalah sebagai tugas untuk yang pertama. Mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang paham, nanti silakan ditanyakan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Sadaqallahul Azim. Oke, selesai. Baik anak-anak, itu untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.